Kisah GGK menumpaskan Spetsnaz. Ini adalah kisah legenda di dalam grup Gerak Khas ATM. Kisah ini pernah diceritakan oleh Tuan Empunya Badan suatu ketika dahulu di FB. Kisah ini telah ditapis bagi memastikan kerahsiaan ATM tidak terganggu. Lieutenant Tun Mamat bukan nama sebenar, merupakan anggota skuadron X-ray GGK, salah satu skuad di dalam pasukan khas ATM Regimen Grup Gerak Khas GGK. Ini berkaitan satu misi untuk menyelamatkan juruterbang Amerika Syarikat yang terhempas di belakang barisan musuh. Kisahnya bermula begini. Sewaktu Tun Mamat sedang menghisap rokok, tiba-tiba datang seorang MP dan memberi tabik hormat kepada beliau. "Assalamualaikum Tuan. Tuan telah diminta untuk ke bilik operasi sekarang." "Atas arahan siapa?" ujar Tun Mamat. "Maaf Tuan, saya diarahkan oleh Kenal Hashim, nama samaran, untuk menjemput Tuan," balas MP tersebut. "Dah main jemput-jemput pula, goreng pisang tak ada ke?" seluruh Tun Mamat. Lalu Tun Mamat dan MP tersebut bergegas ke bilik operasi. Setibanya di bilik operasi, Kenal telah memperkenalkan kepada Lieutenant Kenal Uncle Sam berkenaan Tun Mamat. "This is one of our best men, Tun Mamat." Lalu penerangan disampaikan. "We hope your team can provide us quick reaction force." "Yes, of course," balas Tun Mamat sambil tersengih. Scott Francis O'Grady, yang lahir pada 12 Oktober 1965, adalah juruterbang pejuang tempur Tentera Udara Amerika Syarikat US Air Force yang perlu diselamatkan oleh Tun Mamat dan pasukannya. Maka setelah selesai taklimat bersama Uncle Sam, Tun Mamat lantas mengarahkan skuadron X-ray berkumpul untuk modul operasi supaya anggotanya bersiap sedia dengan segala kelengkapan. Pihak Uncle Sam juga ada membekalkan peralatan untuk digunakan semasa operasi tersebut. Ini termasuklah rifle tempur HK416 yang serba baru dan canggih. The Heckler & Koch HK416 adalah senapang yang direka dan dihasilkan oleh Heckler & Koch. Ia menggunakan sistem gas pintar yang asalnya dari Armalite AR-18. Ia adalah senapang yang sama digunakan oleh Angkatan Tentera Norway dan merupakan senjata yang digunakan oleh pasukan SEAL. "Tuan, mana SEAL Team 6 Division Group mereka yang dikatakan hebat sangat?" sempat lagi anak buahnya membahan. "Nampaknya misi kita ini makin mencabar. Anggaplah sebagai penghargaan buat kita," sambung Tun Mamat. "Semua anggota, jumpa saya di surau maghrib nanti. Tiada pengecualian. Kita ada tazkira," Tun Mamat menyambung kata. Setelah selesai isyak, mereka menjamu selera di mes. Menjelang pukul 10, mereka telah berkumpul untuk sesi taklimat operasi helang. "Operasi akan dijalankan sejam dari sekarang," tegas Tun Mamat. Tun Mamat mempunyay pengetahuan agama yang baik. Pay grade lieutenant ketika itu asal dari selatan Tanah Sejawi. Maklum sajalah anak buah kepada Uda Hamid dan Haji Abdul Hamid bin Haji Hamzah. Antara guru kepada Uda Hamid termasuklah Kiai Mustahir Pagoh, Panglima Lias Pagoh, Haji Muhammad Lip Bedu. Tun Mamat lahir pada tanggal 8 September. Pandai berinteraksi walaupun muda, baru berumur 23 tahun, dia mampu memberi pemahaman yang agak baik. Sebelum ini, banyak desas-desus mengatakan bahawa tentera Amerika Syarikat hebat. Habis ditapaunya, laut, udara dan darat, katanya. Itulah persoalan yang bermain di dalam minda pendekar-pendekar GGK X-ray Squadron. Yang jelas, pendekar sebenarnya adalah jauh lebih hebat daripada mereka kerana ada tugasan yang tidak mampu mereka laksanakan selepas mendengar apa yang Lieutenant Colonel Uncle Sam katakan. Semua pendekar rasa kembang hidung, reputasi ATM terselah ketika operasi menyelamat pasar Black Hawk Down. Memang ATM banyak buat jasa di dalam tugasan baik di dalam mahupun di luar negara, yang terang mahupun sulit. Bila cerita pasal pasukan khas, ramai akan merujuk pada Delta Force, SAS, SEAL dan sebagainya. Tetapi hakikatnya, kebanyakan ilmu yang diorang dapat sebenarnya hasil tunjuk ajar dan pengalaman bekerjasama dengan komando kita. Kisah pasal Iban Tracker contohnya dan Senoi Prak. Namun, misi menyelamat kali ini memerlukan pendekar memasuki jauh ke kawasan musuh, deep behind enemy line. Tentu tentera Uncle Sam kagum dengan keupayaan pendekar.
Pendekar bukan sahaja menjadi quick reaction force untuk Uncle Sam, malah tentera NATO juga memerlukan khidmat JJK. Seringkali pendekar diuji kemampuannya untuk menjadi sebuah pasukan khas yang disegani. Di dalam misi kali ini, pendekar harus memasuki kawasan musuh bertujuan menyelamatkan juruterbang pesawat Uncle Sam yang ditembak jatuh. Tepat pada jam yang dijanjikan, langkah disusun diiringi doa dan salam dengan niat akan memberi salam semula. Tun Mamat dan pendekar merempuh kepekatan malam. Mereka sememangnya terlatih untuk berjalan jauh. Bayangkan jika anda berlari berkilo-kilometer dengan rakan karib yang mana anda tidur sebantal dan makan sepinggan. Apa yang anda akan fikirkan sewaktu itu? Adakah kematian yang anda fikirkan? Jika anda fikirkan tentang hal yang buruk akan berlaku, jelas ianya tidak akan membantu. Apa yang Tun Mamat dan semua pendekar fikirkan adalah kejayaan. Mereka hanya fikirkan yang mereka pasti berjaya. Begitulah mentaliti pasukan JJK kita. Tiada istilah gagal. Sama ada hidup, berjuang atau mati syahid. Sampai ke sebatang sungai, Tun Mamat mengarahkan mencari kayu atau apapun yang mampu membuatkan ianya terapung. Tun Mamat mendapatkan sebatang kayu untuk berpaut. Google dan snorkel yang ada digunakan. Hari hampir siang. Mereka akan dikesan jika terlalu terdedah. Lalu mereka hanyut perlahan-lahan bersama batang kayu. Taktik ini ada didedahkan kepada umum semasa demo JJK di PWTC semasa DSA 2014. Dalam tazkirah Tun Mamat sebelumnya, sebenarnya Tun Mamat ada meminta pendekar berpuasa. Dikenali sebagai puasa memutih untuk hajat-hajat tertentu. Mereka tak boleh makan seperti biasa kerana berada di dalam air. Pun begitu, pendekar memang telah diajar bagaimana untuk makan dan minum di dalam air. Perkara wajib bagi setiap pendekar agar tahu. Tun Mamat sendiri mengakui pernah bersama di dalam latihan mereka. Selama 5 hari dan 5 malam mereka berada di Laut China Selatan berenang ke Pantai Mersing. Ketika itu, Allah kami berserah. Apabila menjelang maghrib, mega-mega merah telah pun kelihatan di langit. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Tun Mamat meneguk air untuk berbuka puasa. Mereka masih berada di dalam sungai lagi apabila hari telah pun gelap. Mereka mula keluar dari dalam air. Tun Mamat mengarahkan untuk melihat perimeter. Setelah memastikan perimeter selamat, mereka membersihkan diri untuk beribadat sambil dikawal. Setelah selesai, mereka makan sambil bergile-gile mengawal. Tun Mamat membuka peta, mencari kedudukan terakhir pesawat Amerika Syarikat yang ditembak. Tun Mamat menggunakan alat yang diberikan. Jika dilihat dari luarannya, alat terbabit kelihatan seperti sebuah iPhone yang besar atau bateri yang besar. Dengan fungsi GPS serta infrared night vision, ia mampu mengesan haba. Ia perlu disambung ke suatu alat, iaitu kamera. Memang mengujakan pendekar pada masa tersebut. Canggih tu. Masa tu tahun 1995, kedudukan pesawat akhirnya berjaya dikesan dan dikenal pasti pendekar. Tentu unit SOF Tentera Serbia akan mencari juruterbang terbabit untuk dijadikan tebusan. Berkemungkinan pertempuran adalah hal yang tidak dapat dielakkan, itu pasti. Pesawat tersebut telah digunakan untuk mengebom kawasan strategik Serbia seperti lokasi simpanan minyak kerana ia mampu melengahkan pergerakan logistik mereka. Daripada segi peralatan, memang berpihak kepada Tun Mamat. Tambahan pula, Tun Mamat membawa senjata bersama. Selain itu, anjing pengesan Johnny yang dibela oleh Tun Mamat juga dibawa. Tun Mamat mengarahkan supaya peralatan disimpan. Pemendap bunyi silencer telah digunakan. Sebenarnya, masih lagi kedengaran bunyi tembakan bagi yang mampu memahami daripada mana dan bagaimana rifle HK416 tadi berfungsi. Satu klik dan satu klik atau double tap dan triple tap adalah signature SOF. Sambil anak mata menjeling kiri dan kanan, tepat memandang sasaran, mata tidak berkelip saat picu dicekah, melihat mangsa atau menjadi mangsa. Pada saat ini, anda tak fikir peluh jantan keluar ataupun tidak. Bukan waktu untuk merasa bergigil atau terketar. Selangkah demi selangkah, pendekar melangkah. Tun Mamat memberi isyarat tangan. Posisi diambil untuk kedudukan menunggu daripada alat terbabit. Setelah meneliti keadaan cerun dan berbukit, Tun Mamat pasti mereka akan melalui kawasan terbabit. Dikesan, 9 orang SOF tentera Serbia dan 3 ekor anjing pengesan. Macam mana mereka boleh tahu mereka SOF? Tun Mamat menerangkan daripada formasi turutan ganjil dan gaya pergerakan mereka. Tambahan pula, pasukan tadi berjalan pantas tanpa unit sokongan.
Mereka adalah pasukan elit. Oleh kerana berdepan dengan pasukan elit, mereka juga mampu dan dapat mengesan kehadiran pasukan Tun Mamat. Buku bertemu ruas, seni peperangan pasukan bertandang dengan tuan rumah. Mereka menjaga tanah air mereka, tentu sekali mereka bersemangat untuk mempertahankan negara mereka. Atau GGK yang akan datang membantu saudara Muslim di Balkan. Tidak hebat melainkan Allah. Dengar sini, sebelum sampai ajal kita, selagi itu kita tidak akan mati. Biar kita mandi peluh, jangan kita mandi darah. Kita telah lama bersedia. Kita akan menang. Ingat, setiap pertempuran, satu peluru, satu musuh. Faham semua? Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasai mati. Di dalam kedinginan dan kepekatan malam, mata liar mencari sasaran. Sambil menunggu pelarian, sebelumnya, Tun Mamat telah mengarahkan supaya sniper tinggal di belakang. Buka alat tadi untuk pemerhatian dan pemantauan. Tun Mamat mengarahkan supaya pendekar memakai rantai leher di belakang, supaya plate berkilau nampak di belakang. Biasanya, rantai leher mempunyai dua plate oval bagi memudahkan sniper mengesan daripada jauh. Anak batu pahat, jika dada tidak berisi, dia tidak akan keluar rumah. Tun Mamat bukan anak kecil. Di dalam masa menunggu, Tun Mamat sempat membaca 7 Al-Fatihah dan 7 Ayatul Kursi. Mereka berada di posisi menunggu. Tidak lama kemudian, suasana sunyi dipecahkan dengan suara orang berlari. Tun Mamat mengeluarkan bunyi burung. Maka pendekar yang lain mengetahui bahawa itu adalah isyarat daripada Tun Mamat. Bunyi orang berlari semakin pantas dan ada kelibat manusia melintas. Tun Mamat lantas membentis kaki orang tersebut dan mengunci sehingga tidak bergerak. Tun Mamat menekap mulut orang tersebut seraya berkata, "We are from Malaysia. Are you clear?" Tun Mamat membuka mulut orang itu sambil menarik tag nama yang ada di leher orang tersebut tanpa diketahui. Dan dia membalas, "Yes, clear. Take this and hide behind." Sambil Tun Mamat menyerahkan SIG-nya. Ketika masih menunggu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi anjing. Apabila agak berdekatan, Tun Mamat mengarahkan anjing peliharaannya yang dibiarkan kelaparan tadi berlari untuk mendapatkan makanan sambil membaling daging seberapa jauh yang boleh. "Go, Johnny, go!" Sepantas kilat, anjing yang dibiarkan kelaparan tadi berlari. Tujuan Tun Mamat membawa anjing adalah untuk tugasan mengesan dan mengalihkan perhatian musuh. Suara gonggongan anjing semakin kuat. Kesemua anjing tentera Serbia telah mengejar ke arah Johnny. Apabila Johnny melihat anjing Serbia mengejar ke arahnya, secara tidak langsung Johnny yang sedang makan terus berlari sambil dikejar oleh anjing Serbia tersebut. Tidak lama kemudian terdengar bunyi letupan. Tun Mamat sebenarnya tidak menyedari bahawa kawasan lapang di sebelah ada ditanam periuk api. Tanpa menyangka keadaan, Tun Mamat sedar nasib Johnny serta 3 ekor anjing tadi habis berkecai. "Anjing bodoh, mati semua. Teruskan mencari," kata pengganas Serbia itu. Dalam ketika mereka ketiadaan anjing, maka adalah satu kelebihan bagi Tun Mamat. Seorang demi seorang tentera Serbia melepasi Tun Mamat. Akhirnya, tembakan dilepaskan. 19 tembakan untuk 9 orang. Satu peluru, satu musuh. Seorang demi seorang tentera Serbia rebah. Akhirnya, mereka keluar dari tempat persembunyian untuk memastikan musuh mereka benar-benar telah mati dan mengenal pasti dengan unit mana musuh mereka. Tiba-tiba, Tun Mamat bersuara, "Allahu Akbar, ini hanya Arkan Tiger, the Serb Volunteer Guard. Masak kali ini. Unit gempur mereka, kita bermasalah ni. Unit khas belum lagi keluar," ujar Tun Mamat. Unit sniper yang berada di belakang menjejak 5 orang, namun kerana masalah jauh mereka tidak dapat berhubung dengan yang lain. Unit telekomunikasi berada di belakang. Tiba-tiba salah seorang pendekar menjerit, menahan kesakitan ditembak. Seorang pendekar rebah, "Tuan, saya telah terkena tembakan." Tun Mamat menjawab, "Dah mati ke belum? Kalau belum, kau bangun dan berjalan," dengan nada menjerit. Tun Mamat terdengar suara dari belakang pokok dengan nada menjerit, "Comrades, let's fight like a man. Show yourself and raise your weapon." Mereka datang kepada Tun Mamat dengan tangan serta senjata di atas. Memang sah 5 operatif Spetsnaz Komando Rusia dengan nama jolokan Frogman. Petunjuk mereka inginkan hand-to-hand combat. Jelas terpampang lambang seekor helang berkepala 2 serta crown. Pertembungan 5 dan 5, seorang daripada mereka berkata, "Who in charge here?" Tun Mamat mencelah dan berkata, "Let's have a deal.
I will fight you. If you lose, and you all will dead. But if you win, my comrades will set you free. Have a deal. Untuk pengetahuan, badan mereka memang besar. Besarnya jangan ceritalah. Memang Tun Mamat sendiri terpaksa mendongak untuk melihat. Kalau sekali pandang, kalau hidup, Tun Mamat pasti makan bubur selama 2 minggu dengan straw. Tun Mamat memang terkenal dengan buah sendingnya. Maka, pertarungan hidup mati pun bermula. Tersalah langkah, nyawa pasti melayang. Mereka terus berlawan, menumbuk dan menepis. Sehinggalah Tun Mamat mendapat satu peluang kedudukan buah mersing 13. Terus tumbukkan ke dagu Spetsnaz dilepaskan. Maka tersemburlah nafasnya. Dia hampir tumbang dan menggelengkan kepala. Kesilapannya apabila dia mengeluarkan benet. Lalu benet tersebut dihunus ke Tun Mamat. Terkena tangan kiri Tun Mamat. Dengan sepantas kilat, Tun Mamat mengeluarkan benetnya dan menikam tepat ke arah leher. Tikaman pantas ala pukulan 7 hari. Darah panas Spetsnaz mengancut keluar, lalu terus rebah di situ tidak bergerak. Maka Spetsnaz yang lain tercegat dan terdiam. Tun Mamat mengarahkan pendekar mengangkat senjata dan jangan tinggalkan saksi. Pendekar mengikut arahan lalu menembak mati kesemuanya. Akibat daripada pergelutan itu, Tun Mamat pecah dagu, gigi geraham patah 2 batang dan luka akibat benet di tangan kiri. Tun Mamat terus berjumpa dengan tentera Uncle Sam dan berkata, "Whatever you see or you don't see, please keep calm and just go. Are you clear?" Dan tentera itu terus mengangguk. Selepas itu, mereka semua telah bertolak ke lokasi yang telah dinyatakan untuk dibawa pulang ke base camp. Maka, berakhirnya kisah bagaimana Tun Mamat menyelamatkan juruterbang tersebut. Hargailah keamanan Malaysia kerana perang itu amat mahal harganya. Di sini, admin memohon maaf kerana terpaksa meringkaskan cerita. Sekian, terima kasih.